teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsiri YouTube Channel. Saya ingin share ke teman-teman ya, cara membuat trading plan. Jadi kita trading itu ya, ada rencananya gitu ya, ada planningnya. Jadi planning itu adalah rencana trading kita, dan kira-kira berapa kesanggupan kerugian kita, dan berapa modal yang dibutuhkan. Di sini saya akan membuat beberapa plan, yaitu saya bagikan dalam tiga kategori. Pertama adalah saya membuat plan A dengan profit 100 dolar per hari. Dengan modal trading adalah 10.000 USD. Jadi plan pertama ini adalah kita hanya cukup untungnya sehari 100 dolar. Sudah sama dengan 1%. Itu plan A-nya. Plan B, saya akan membuat perhitungan lagi yaitu profitnya hanya cukup 50 dolar per hari dengan 0,5% per hari profitnya. Plan C adalah plan ketiga dengan profit yang cukup terjangkau yaitu 25 dolar per hari yaitu profitnya sebesar 0,25% dari modal 10.000. Lalu gimana caranya teman-teman? Nah, di sini akan kita bahas bersama. Pertama kita akan membahas plan A. Plan A ini adalah target profit kita ya 1% saja per hari dengan modal trading 10.000. Jadi kalau 1% sama dengan 100 dolar. Teman-teman jangan lihat angka ini kecil ya, teman-teman 100 dolar. Kalau kita kumpul-kumpul ya dalam 1 bulan adalah 100 dolar kali 20 hari market. Jadi market forex itu sebulan hanya buka 20 hari ya, karena Sabtu Minggu istirahat. Lebih kurang 20 atau 22 hari lah. Ya kita anggap aja ya 20 hari lah ya. Jadi kalau sehari 100 dolar 20 hari penghasilan kita adalah 2.000 US dolar. 2000 ya dolar ini sama dengan keuntungan kita ya 20%. Kalau 10000 modal ya sudah sama dengan keuntungan kita 20%. Lalu kalau kita kalikan dalam setahun, sebulan untungnya 2000, kalau setahun kali 12 bulan sama dengan 24000 ya. Jadi kalau 24000 itu ya kalau kita bagikan dengan modal awal kita 10000 dalam setahun keuntungan kita di market trading itu 240 persen. Coba Anda bayarkan teman-teman ya, uang kita sepuluh ribu. Anggap laku serata-rata belas ribu lah. Berarti kan sama dengan 150 juta. 150 juta kita gunakan di trading forex dengan pola trading yang sangat aman, yaitu kita setahun ya bisa menghasilkan 240 persen. Yang awalnya sepuluh ribu, pada akhir tahun nanti kita kumpul-kumpul ya uang kita menjadi empat ribu. Keuntungan seperti ini, tentu saja kalau kita depositokan di bank, gak bakal dapat. Teman-teman, sebagai trader, kita harus mempunyai mindset yang benar. Bahwa tidak ada trading itu ya, sehari bisa untungnya 10 1000, sepuluh ribu, Kecuali modal Anda besar. Jadi keuntungan di market itu ya, berbanding lurus dengan modal kita. Jadi kalau modal Anda hanya 100 dolar, mau untung 100 dolar itu nggak mungkin. Gimana cara kita mengatur lotnya? Tidak bisa. Lalu di sini, kita akan membahas metode trading yang kita gunakan dengan keuntungan 100 dolar per hari. Kalau kita menggunakan metode scalping, yaitu trading pendek-pendek, itu kita cukup mengambil profit 25 pip, dengan posisi terbuka kita maksimum 0,4 lot. Jadi lihat, trading kita sangat aman dengan modal 10.000. Trading kita hanya 0,4 lot. Belum sampai satu lot lalu TPSL kita kita hanya mematokkan 25 pip aja jadi kalau kita sudah dapat 25 pip ya udah tutup trading kita besok kita lanjutkan lagi jika kita menggunakan metode day trade day trade itu artinya trading kita lumayan agak lama dikit mungkin tradingnya pagi nanti malamnya di close tapi kalau scalping ini kadang bisa dalam satu jam ini udah selesai pekerjaannya kalau market lagi peletel itu ya di gol ya, tentu mencari 25 pip itu sangat mungkin, sangat cepat waktunya. Mungkin nggak perlu 15 menit ini udah selesai. Nah, jika kita day trade artinya trading kita lebih menahan gitu ya. Pagi hari kita masuk posisi, nanti malamnya kita close posisi. Jika kita tradingnya day trade, karena ini resikonya lebih tinggi dikit, kita akan mengurangi yang lot trading kita. Yang semulanya 0,4 harus kita kecilkan jadi 0,1. Cuman di sini TPSL-nya yang kita perbesar, kalau tadi scalping kita nggak ngambil 25 pip, sedang kalau di day trade ini kita ngambilnya 100 pip. Ya inilah money management-nya ya dengan modal 10.000. Ini kalau kita menggunakan plan A ya yang kita targetkan profitnya 1 persen per hari, kita akan menuju ke plan B. Plan B ini ya target profit kita lebih kecil, yaitu 0,5 setara dengan kalau kita trading tuh per hari kita cukup cuannya 50 dolar dengan modal yang sama ribu. Nanti kita pilih sendiri di antara tiga plan ini menurut Anda plan mana yang paling aman dan paling sanggup Anda rugi. Jadi kalau kita itu trading jangan bicara untung dulu, kita bicara rugi dulu. Kalau kita rugi, kita sanggup ruginya berapa sehari. Kalau seperti ini, kita hanya ruginya 50 dolar. Kita nggak mau kerugian kita sehari itu 5.000 dolar, 50.000 dolar, karena kita mau tradingnya aman-aman gitu ya, ya enak makan, enak tidur. Jika kita patokkan sehari 50 dolar, yaitu jika sebulan sama dengan keuntungan kita 1.000 dolar. Kalau 1.000 dolar dibagi dengan 10.000 itu keuntungan kita adalah 10% per bulan. Lalu kita kalikan setahun, 12 bulan sama dengan 12.000. Kalau kita persenkan di dalam setahun 12.000 bagi 10.000 kali sama dengan 120 per tahun. Ini juga lebih tinggi daripada bunga bank. Bunga bank itu tidak pernah memberikan 100 persen, nggak pernah. Paling itu setahun 5 lalu potong pajak lagi tinggal 4 persen. Ini bunga sebulan aja lumayan besar loh teman-teman. Sebulan aja bisa dapat 10 dari modal, harusnya kita udah merasa bersyukur lah. Target kita nggak muluk, hanya 50 dolar. Nggak perlu kejar sampai 500 dolar sehari. 5000 dolar. Jika kita menggunakan plan B, maka lot trading kita kita kurangi lagi. Yang tadi plan A kita gunakan 4, ini kita menggunakan setengahnya saja, yaitu 0,2 TPSL tetap 25 pip. Sedangkan untuk day trade kita cukup menggunakan 0,05 lot dengan TPSL sama 100 pip. Ini plan B atau plan kedua. Lalu yang satu lagi teman-teman, ini plan C. Jadi ini plannya makin ke bawah, ini plannya kita kejar keuntungan makin kecil. Target untung kita makin kecil dan makin mudah sebenarnya. Ini plan C kita hanya mematokkan profit kita ya sehari 0,25 persen, yaitu setara dengan 25 dolar. 25 dolar kalau kita kalikan 20 hari kerja sama dengan 500 dolar, yaitu kalau kita bagikan dengan modal kita 10.000 artinya sebulan kita cuan 5 persen. Lalu kalau setahun gimana? Kita kalikan saja 12 bulan kali 500 sama dengan 6000 dolar teman-teman. Jadi kalau dalam setahun keuntungan kita ya walaupun dilihat sehari hanya 25 dolar yaitu sudah berjumlah 60% dari modal. Jadi pada akhir tahun itu modal kita menjadi 16000 karena 10000 ditambah 6000. Jadi di sini ada pertumbuhan pertumbuhan pertumbuhan. Jadi trading di market itu teman-teman harus kita jadikan sebagai bisnis. Jangan dijadikan ini sebagai ajang berjudi atau gambling. Kalau kita jadikan ini sebagai ajang bisnis, makanya semuanya itu harus serba terukur. Baik keuntungannya, baik kerugiannya, itu semua harus terukur. Lalu kita akan menggunakan 0,1 lot saja kalau kita scalping. Karena target kita 25 pip, 25 dolar saja. Lalu kalau di day trade-nya kita menggunakan 0,3 dengan TPSL kita 100 bit. Jadi mungkin plan A, plan B, plan C ini di antara tiga plan ini ya, teman-teman, mungkin bisa pilih salah satunya yang sesuai dengan karakter kita masing-masing. Tentu saja ini kalau modal 10.000 ya, teman-teman. Bagaimana kalau modal kita hanya 1.000? Tentu saja kalau modal kita 1.000 ya untungnya 2,5 dolar. Ya itu kan berbanding lurus namanya. Ya kan? nggak mungkin modal Anda 1000 Anda mau untung 25 lagi itu kan ya udah nggak masuk logika jadinya. Keuntungan di market itu berbanding lurus dengan modal. Karena kita menggunakan demikian, sehari kita loss 25 dolar, modal 10.000. Ini kita kalau mau MC, kita butuh berapa kali nih loss beruntunnya? Kalau 10 kali lossnya baru 250. 100 kali 2.500. Berarti kita butuh loss beruntun 400 kali, teman-teman dengan modal 10000 ini. Kalau kita sehari hanya membuat target loss kita 25 dolar, bayangkan teman-teman, kita bisa trading 400 kali tanpa mikir-mikir gitu loh, tanpa was-was istilahnya. Karena mau bikin kita loss itu, kita harus 400 kali loss beruntun. Jadi kalau seorang trader yang sudah profesional gitu, yang sudah mulai mahir, mau loss beruntun 400 kali itu Ya mungkin rasanya mustahil gitu teman-teman. Saya aja yang yang nggak begitu pinter banget itu mulus loss lima kali beruntun aja jarang teman-teman. Lima -teman. kali gitu saya op gitu loss kali ya. Nanti op lagi loss kali. Nanti op lagi loss kali. Mau lima kali aja susah. Apalagi kalau kita udah expert, udah pinter gitu ya nggak mungkin. Jadi di sinilah namanya kita cara dagang. Kita perlakukan market itu sebagai ajang bisnis, ajang perdagangan. Jadi kita tradingnya itu nggak barbar. Anda jangan berharap bahwa trading itu Anda bisa kaya raya dalam sehari. Itu tidak akan mungkin. Jika Anda mau cepat kaya, sebaliknya Anda juga akan cepat MC. Itu sudah hukum alam, teman-teman. Karena segala sesuatu itu harus diukur dengan modal. Kalau modal kita kecil, lalu kita mau cepat cuannya besar, tidak ada cara lain yaitu dengan kita akan trading bombastis namanya yaitu kita akan menghajar lot yang besar atau kita melakukan over trade memang kadang-kadang kalau lagi nasib bagus bisa modal 1000 cuan 500 bisa itu hanya kebetulan tapi untuk konsisten itu nggak mungkin bisa aja anda cuan dua hari hari ketiganya semua modal anda akan ludes mungkin itu saja video kita kali ini ya Semoga bermanfaat buat teman semua, dan boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkannya. Cukup sekian, dan terima kasih.